Kok belum pulang jam segini? Berapa satu? 2.000. Mahal kali, nggak 20.000? Apa kau klakson? Belum hijau. Nah, ini baru hijau. Belum hijau udah diklakson. Tuan Bu. Lanjut. Ayo. Gak bisa. Tadi ku tengok ada yang lewat. Dari sini nih bisa nih. Bisa kan? Bisa, bisa. Bro. Ada jalan pintas. Ada Uyo juga nih. Habis ditutup semua jalan. Jadi kemarin ada yang DM aku ya, minta tolong untuk promokan. Bukan minta tolong sih, awalnya mau tanya harga endorse. Dia bilang selama PPKM menurun lah omsetnya. Ya memang semua pasti kayak gitu ya. Jadi aku pastikan dulu dia jualan apa nih. Kalau dia jualannya kecil-kecilan, cuma gerobakan gitu aja, kita bantu, nggak usah pakai-pakai bayar endorse-nya. Ku datengi pun kalau memang makanannya enak ya, apalagi unik gitu, ku datengin. Kebetulan juga jualannya itu dekat-dekat rumahku, daerah Setiabudi ini ya. Jadi harus kita datengin. Mudah-mudahan cocok di lidah. Eh, mana kelewatan nggak nih? Depan sambal lalap sana ya, sana lagi ya. Belum lewat, sana lagi. Dia katanya jualan sate Madura tak iya. Nah, berarti orang Madura nih, kakak ini. Nah, dekat-dekat sini nih, ini sambal lalap sebelah kiri. Dekat-dekat sini kita tengok. Wah. Ah, ini dia. Ini dia mungkin nih. Ayo. Kita ramikan. Memang sepi sih itu. Nampak ya, sepi. Nah, ini dia. Sate ayam khas Madura. Siapa namanya? Lupa. Laila. Kak Laila. Ini yang nge-DM. Karena kebetulan dekat jadi aku datengin. Simpang ini Kasuari. Dekat. Iya, dekat. Ada sate apa aja? Ayam, kambing, lembu. Aku pas pulang membakar sate ayamnya habis. Oh. Bolehlah sate ayamnya. Kemarin yang sambal kecap tuh yang kayak mana dia? Ada, oh, yang ada. Ada irisan cabe, bawang, tomat. Oh, yang buat. Oh, iya. Segernya itu beras jeruk nipis, tapi dia agak sedikit pedes. Bolehlah itu satu. Ayam satu. Sama yang kacang lah. Ayam satu sama apa? Ayam juga. Iya. Satu kacang satu. Bukanya mulai jam? Jam 5. Aku karena dorong gerobaknya cuma nggak sanggup dari gang itu. Oh. Abang aku dorong. Abang aku bukain karena dia asli. Terasa kali lah ya PPKM ini ya. Terasa kali lah bang. Berarti orang asli Madura? Aku lahir di Medan, orang tua aku asli Madura. Iyalah. Orang tua Madura berarti kan. Kan di situ ditutup kan bang jalan. Iya. Nah. Ini juga ditutup nih. Iya. Kemarin tuh nggak tutup. Porsi berapa satenya? 7, nggak pakai lontong. Hah? Pakai lontong 7, nggak pakai lontong. Harganya? Oh, harganya air 15. Oh. Kambing lembu 18. Kira 7.000 kok, murah kali. Oh, ini harganya. Ayam 15. Di sini udah dari tahun berapa jualan? Ibu kami jualan siput, Bang. Masih di bapakku jualan siput sama sate Madura. Dulu terkenalnya sate Madura Al Barokah Cak Mansur. Di? Kami buka di Sopo Martin itu yang 100.
Iya. Nah, dulu. Itu sampai didatengin yang itu loh, almarhum yang Pak Ismat itu, blogger gitu, makanan. Itu terus itu pindah situ. Yang ada di Padang itu. Oh. Itu. Nah, Bapakku meninggal terakhir di sini, Bang. Sebutnya enggak bisa enggak jual lagi, Bang. Nah, dari itu enggak. Enggak ada yang maki lagi, udah jarang. Legend. Udah lama ya? Nih. Udah nggak apa-apa. Apa lo bang? Nggak apa-apa. Itu semua aku beli lo yang ini. Enggak. Ini kan jualan. Nggak apa-apa. Next time kalau laris, kalau apa baru dikirimin ya kan? Bang. Ya laris ya. Yuk. Ya. Itu ya jualan sate apa namanya Madura dia ya. Kita beli sate Padang dulu sini. Wow. Sate Padang. Bang, sate ayam. Sate ayam. Satu ya. Ah, bumbunya apa? Padang kacang. Padang. Padang. Dari kapan itu tutup? Semalam. Semalam. Sepi kali lah lewat sini. Hah? Sepi kali lah sini ya. Ini apa mie rebus ya? Iya. Oh. Satunya berapa, Bang? 15. Beli 2 aja lah. 2. Padang goreng ya. Iya. Sate banyak ya, jenis apa aja tuh? Ayam. Khusus lidah, daging. Oke, makasih. Kan tengok jalannya sepi nih. Sepi jalannya. Jadi orang jualan di sini pasti sepi semua kan? Wah, PPKM, PPKM. Koran. Kok belum pulang jam segini berapa satu? 2.000. Mahal kali enggak 20.000? Mahal. Kok enggak 20.000? Dari jam berapa ininya jualannya? Dari sore. Dari sore. Oh, bagi-bagi ya. Belum sekolah. Hah? Belum sekolah. Udah, tapi lagi libur. Lama juga lampu merahnya nih. Nah. Pembaca koran dulu kita. Warga Gubernur Edi tak himbau warga tak gelar lomba. Ini cemana pula mau lomba wak lagi covid-covid gini ya kan. Kondisi lagi kayak gini mana pula kepikiran wak lomba-lomba. Nyari duit sekarang ini, nyari duit. Nggak ada cerita lomba. Lama juga. Nah, dari tadi lah. Simpan dulu nih. Koran. Korannya kita simpan dulu ya. Taruh dulu korannya. Ah. Nanti gara-gara megang koran jatuh kita. Oh. Lanjut. Udah beberapa bulan terakhir lah ya. Bantu-bantu beli-beli pedagang kecil. Ya kalau lapar jaranglah ke restoran-restoran atau kafe-kafe jarang. Lebih milih ke pedagang-pedagang kecil. Karena ya itu PPKM gini ya terasa kali memang, ya kan? Jadi harus kita bantuin lah. Makanya aku buat juga PPKM jadinya kan. Para pedagang kecil merdeka. Kita merdekakan pedagang kecil nih. Cuma yang nggak bisa lah pula aku sendiri yang bantu ya kan. Jadi kalau kalian ada dekat-dekat rumah kalian yang bisa dibantu gitu.